Oke, apakah ini kelapa albino? Ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu, kelapa albino adalah kelapa yang warnanya putih. Nah, putih. Nah, seperti ini dia biasanya putihnya. Tapi ini saya kurang tahu apakah ini kelapa albino, apa ini hanya kelapa yang kekurangan cahaya. Jadi, untuk sementara warnanya masih putih seperti ini. Ada dua kemungkinan, ini adalah kelapa albino, yang kedua ini adalah kelapa biasa yang cahayanya kurang. Jadi warnanya menjadi putih seperti ini. Putih bening gini dia. Biasanya kalau kelapanya hijau, dia langsung tumbuh hijau, ataupun kelapanya kuning, dia akan langsung tumbuh kuning pada daunnya. Tapi ini masih berwarna kekuningan dan putih-putih seperti itu. Jadi kita masih menunggunya, apakah ini nantinya akan menjadi albino, apa dia akan tumbuh menjadi kelapa hijau atau kuning biasa. Saksikan saja video selanjutnya. Semoga saja harapan kita ini adalah kelapa yang nantinya bisa albino, karena di pasaran kelapa albino yang masih segini ada yang menjual 300.000. Wah, sangat fantastis bukan untuk harga kelapa yang albino, tapi memang jarang ada kelapa albino. Ya, oke. Teman-teman semua, oke, selamat sore, salam sukses untuk kita semua. Semoga kita sukses. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa. Terima kasih sudah memilih video ini. Salam sukses.